keadaan tanaman melon saya di usia 12 hari kemarin setelah saya semprot insektisida itu jadi kosong pucuknya tuh. Memang tidak semuanya, tapi cukup banyak ini ya yang kosong. Nah, nggak tahu ini kedepannya masih bisa terubus lagi atau tidak. Mudah-mudahan masih bisa. Ini mungkin salah obat karena yang saya semprotkan tuh ternyata obat wereng untuk tanaman padi. Awalnya saya beli ke toko pertanian, saya minta obat kutu kebul untuk tanaman jeruk. Kemudian saya semprotkan ke tanaman jeruk dan sisanya saya semprotkan ke tanaman melon. Saya kira sesama insektisida itu fungsinya ya sama membasmi serangga. Akan tetapi beginilah hasilnya. Ini sebuah pengalaman bagi saya dan mudah-mudahan buat sahabat tani mania juga berhati-hati dalam menggunakan obat-obatan, baik itu obat penyubur maupun fungisida maupun insektisida. Gunakan obat secara bijak, hanya untuk pencegahan dan harus tepat sasaran. Ini ya kondisi tanaman melon saya di usia 12 hari yang sebelah kiri ini. Dan tadi yang sebelah kanan itu baru sekitar 7 hari setelah tanam.